Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Alkom Jonggol. Sebelum kita ke tutorial cara memperbaikinya, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Oke, rekan-rekan setia channel Alkom Jonggol, kembali lagi bersama saya Rizky Gopur. Kali ini saya ingin memberi tutorial cara membuka lock screen yang terkunci otomatis pada Lenovo A7000. Pada permasalahan kali ini, penyakit pada HP Lenovo A7000 jika dimatikan akan tampil seperti ini. Oke. Mode pencegah tombol tertekan dalam saku. Dibuka, dipencet-pencet tidak bisa. Dinyalakan tombol on off nongol seperti ini. Antisipasinya, kita keluar paksa tekan balik lalu pencet tombol volume, bebas volume atas atau bawah. Lihat keterangan di bawah ini. Keluar paksa. Oke. Keluar paksa atau tekan tombol back dan volume dalam waktu 3 detik. Kita pencet back, pencet volume. Pencet back, pencet volume. Oke, kembali normal. Sekarang permasalahannya ada di pengaturan. Kita pencet pengaturan, layar terkunci, kita pilih mode pencegah tombol tertekan, kita matikan. Oke, kita mulai, kita jajal off, tekan tombol off untuk mematikan layar. Oke, mati. Kita tekan tombol on untuk menyalakan layar. Nah, kuncinya sudah terbuka. Sekarang kita atur kembali untuk mengunci ke otomatis kembali. Mode pencegah tombol tertekan. Balik. Kita pencet tombol on off. Mati. Kembali lagi, tekan back, tekan tombol volume ke pengaturan layar kunci, pilih mode pencegah tombol tertekan. Oke, kembali. Oke, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.